Orang-orang yang kena istidraj itu Apakah mereka sadar? Apakah mereka tahu? Apakah mereka saat itu berfikir? Tidak Siapa yang bilang demikian? Allah Min <tik> haithu <tik> la ya'lamun Mengejek-ejek agama Allah Mengolok-olok ulama Tapi tetap juga dalam keadaan sehat Rezeki berlimpah ruah Kekuasaan kekal dan abadi min ya'lamun mereka tidak merasa oleh sebab itu kita perlu belajar ilmu rasa pintar penting tapi ada yang lebih penting pintar merasa yang sekarang ini orang banyak merasa pintar pintar-pintar kita merasa zauk man lam yaduk Arif malam orang tidak akan tahu kalau dia tidak pernah merasa coba rasakan sejenak tapi memang manusia ini tidak pernah punya waktu untuk merasa orang sudah kehilangan rasa sudah mati rasa orang kalau terlalu lama duduk itu kakinya kesemutan Oleh sebab itu maka sekali-sekali cobalah berdiri cobalah berjalan berhenti dari segala aktivitas ini berhenti sejenak rumah kantor bisnis sibuk ngobrol ngomong tidak tentu arah terus dalam rutinitas yang tidak pernah berhujung Bertepi, berbatas Coba berhenti sejenak Merenung sejenak Atau sah, Ini yang dikatakan Abu Darda radhiyallahu an. At-tafakkur sa'a khairum min qiyami lailah. Bertafakur berpikir engkau sejenak lebih baik daripada engkau qiyamul lailah tahajud sepanjang malam. Karena boleh jadi kalau engkau tahajud sepanjang malam dari mulai isya lalu solat tarawih ditutup dengan witir, membaca Quran, tidur sejenak, habis itu solat lagi tahajud, habis itu boleh jadi besok malam tidak akan tahajud lagi karena merasa sudah mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kalau engkau berpikir sejenak, apakah yang aku terima sekarang ini nikmat atau justru ini hanyalah azab yang berbaju nikmat? Nauzubillah. Maka orang-orang yang tidak sadar sedang disadarkan Allah taala dengan membaca Al-Qur'an. Syahrul <tuh> Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an, bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an. di bulan Syawal lupa, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir lupa. Maka di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an cobalah baca. Membaca tak juga sempat, mendengar imam membaca. Mendengar imam membaca tidak juga sempat. Menjelang bersahur duduk sejenak hanya tinggal membuka mata, pasang telinga, dengarkan yang sedang dibacakan. Tidak juga sungguh engkau sedang dipermainkan oleh istidraj. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi kepada orang-orang yang menyangka Allah lupa. Wah, ini jangan-jangan nampaknya Allah nggak ingat nih. Umat manusia ini sudah terlampau banyak di atas muka bumi ini. Nampaknya ada yang lupa dari pantauan. Buktinya, itu teman saya rajin sholat sakit. Itu kemarin teman yang infak sodakoh miskin. Itu kemarin yang rajin berbagi. Yang rajin tahajud malam. Sampai sekarang belum keluar dari ICU. Saya nggak pernah sodakoh, nggak pernah zikir, nggak pernah. Buktinya orang tetap suka. Orang tetap cinta banyak fans, banyak follower, banyak kebahagiaan sesungguhnya engkau sedang dimainkan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Paling mengerikan lagi. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Wa umli lahum wa dan umli lahum aku ulur. Seperti orang bermain layang-layang diulur terus supaya apa? supaya tersangkutnya lebih jauh dan supaya lebih tinggi ini bukan nikmat ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ada hukuman dalam bentuk sakit supaya berhenti tapi ada hukuman yang mengerikan ada hukuman yang dibiarkan wa umli lahum aku ulur buat mereka umurnya aku panjangkan rezekinya aku buat melimpah ruah kekuasaannya aku buat bertahan wa umli lahum aku ulur keluarganya aku buat sehat negerinya aku buat aman damai wa umli lahum inna kaidi inna sesungguhnya Allah taala ingin menekankan makna inna kaidi sesungguhnya tipu dayaku matin matin artinya qawi di antara nama Allah dalam asmaul husna al, al matin Allah subhanahu wa taala maha kuat tipu dayanya pula kuat innakaidimatin mereka menyangka sedang menipu Allah. Lihat tu Allah aku tipu. Aku tidak pernah sedekah kan tapi buktinya rezekiku melimpah. Nah itu Allah aku tipu. Yukhadun Allah. Mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah lah yang sedang menipu mereka. Wa makaru. Mereka sedang melakukan tipu daya kepada Allah langsung dibalas Allah. Wa makar Allah. Allah balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hai